apa ya, kalau istilahnya di disebut gampangnya 10 omset lah. Kemudian 1 omset ya itu lah. Tapi harus di waktunya dipaskan, kita memang lombanya di minggu terakhir dia mandi Sabtu. Itu dia mereka seperti ini rencana kan Abdurka mau saya bawa ke Pahlawan Cup padahal jadi kan sekarang hari Kamis saya ngambil tuh lagi, maksudnya sih kurang pas kan karena kan 2 minggu Kamis nanti kan ketemu. Oh kemarin terdekat mandi dah. Udah gak suka habis ini Sabtu, Senin kan gitu. Cuman besok itu tak Kamis ini mandi, Sabtu mandi, Selasa terus mandi. Jadi tak pas. Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu terdekat. Itu posisi jangke kalau terdekat sama Santana. Banyak Santana mah. Ini jagonya Erdogan, mintanya dia hidup. Kecil-kecil 5 ekor. Kecil 5 ekor. Ini Erdogan. Jagonya dilering. Dan sebelum jagonya dilering ini dikasihkan ke Erdogan, dia harus punya asupan gizi mah. Biasanya biasanya tak kasih tahu putih sama tak campur ada produk untuk makan jangkrik sendiri. Jadi tak mix. Kalau lagi itu biasanya daun seledri. Jadi kita beli jangkrik dari penjual, nah, langsung saya kasih makan ke burung. Jadi satu hari itu harus selama datang malam nih. Yang belum datang jam 6 atau jam 7 malam itu masukkan, saya masukkan apa namanya tempat jangkrik yang besar itu tadi yang di sini dan kasih makan, lalu besok paginya baru bisa dikasih makan. Kalau Erdogan harus hidup, kalau mati normal tidak bisa lancar lah. Ini lebih ekstra kan tanya harus lancar lagi ini Erdogan. Kalau dia kakinya hilang gini, dia kayak nggak gerak, nggak mau ya kalau. Tapi memang pembawaannya Erdogan seperti itu. Katakan apa? Kalau di lomba Erdogan itu, kalau ada orang di bawahnya, dia semakin akan. Jadi dia tuh, saya tarik kesimpulan, jadi dia tuh dengan benda bergerak, dia tuh makin bagus. Makanya. Saya sering kali Erdogan itu saya kasih nomor di pinggir ya. Karena ada lalu-lalang orang, ada orang-orang berhias, semua bersuah tersedia itu kan malah semakin bagus, malah semakin bagus. Apalagi kalau di tengah atau masuk kandang itu ada burung yang aktif atau birahi lah sampai nampak-nampak teruji buka lah. Itu suka dengan benda atau makhluk yang bergerak. Birahinya nggak keluar sih.
Tidak. Alhamdulillah dokan tidak pernah dirahi tidak pernah. Istimewanya dokan itu. Nah, dokan itu disebut burung per. Itu ya memang karakter burungnya masing-masing kan. Memang dia sudah punya itu. Tapi lebih menonjol sekarang tuh gara-gara dulu sempat macet 2 bulan. Sempat macet 2 bulan. Saya minta suplemen vitamin ke AU. Nah, suplemen sana. Saya kasih selama 2 minggu. Nah, datangnya itu kan malah makin cepat. Jadi dia tuh di pinggir pun waktu ngeler angin-angin itu dia sudah taruh. Jadi apa ya, kalau istilahnya di sebut kampangnya 10 komplet mulai 1 komplet dia juga jadi ada orang gitu dia taruh. Jadi gak harus sama burung ya, gak harus sama burung.